Ini membuat presiden nggak fokus. Kabinet udah kosong, orang pergi kampanye semua. Dari sekarang, kampanyenya kampanye pilpres. Kenapa? Karena orang ini semua merasa nggak pantas pun, tapi dia mampu beli tiket. Akhirnya dia jalan. Dia bilang, ini tiket udah ada di kantong saya, tapi saya belum populer. Ya udah tinggal keliling. Jabatannya akhirnya dipakai untuk keliling. Nah ini yang salah. Kasihan Pak Jokowi. Elektabilitasnya jatuh itu. Kenapa? Menterinya pergi dagang semua. Kalau nggak cari duit, cari popularitas. Itu yang terjadi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Sepenuh Arif, dari Forum News Network. Beberapa hari yang lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, membuat sebuah thread di Twitternya ini dengan hashtag Selamatkan 2024. Ini viral. Saya banyak dikirimi oleh beberapa tokoh, bukan hanya para netizen biasa, tapi banyak tokoh yang menurut mereka ini sangat menarik apa yang dipikirkan oleh Fahri Hamzah dalam thread yang dibuat di Twitternya itu. Nah, tapi menjadi pertanyaan buat saya, mengapa Fahri Hamzah bicaranya soal selamatkan 2024, bukan selamatkan Indonesia? Nah, kita bicara, saya akan ajak Anda untuk ngobrol dengan Bung Fahri. Assalamualaikum, Bung Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu, jadi apa ceritanya kemudian Anda membuat semacam, katakanlah itu sebenarnya surat terbuka ya kepada para pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara itu ya? Ya, sebenarnya saya ada banyak sekali pikiran-pikiran yang sifatnya itu sistem approach ya. Karena saya dari dulu kan senang membaca sistemnya. Itu yang suka membuat saya punya perbedaan dengan orang juga karena saya selalu berusaha meneropong gambar besar dari setiap persoalan. Dan ada banyak hal yang sudah sebenarnya sebagian sudah saya tulis di buku. Kemudian sekarang ini memang harus ditulis sih, saya juga lagi niat untuk menulis pikiran-pikiran ini. Tapi ini sebenarnya untuk menyelamatkan apa yang sudah kadung rusak gitu. Nah, banyak sekali sebenarnya yang sudah rusak gitu dalam kehidupan kita ini, dan nggak ada perbaikannya gitu, artinya kerusakannya berlanjut. Nah, tentu kita dalam perjalanan sebuah negara demokrasi kerusakan itu memang efektif kalau pemimpinnya diganti gitu. Karena kalau di dalam kerajaan itu kan kita menunggu kebaikan perbaikan kerajaan itu sampai rajanya mangkat gitu, karena itu kan menunggu darah berhenti di di satu generasi atau di seorang pemimpin, karena akan berpindah kepada darah lain, putra mahkotanya, saudaranya atau anaknya gitu. Kalau dalam militerisme kita menunggu ada kudeta baru gitu. Atau kalau dalam otoritarianisme lain, kita menunggu gerakan massa gitu. Ya, saya Mas Hersu, saya kira yang menyaksikan bagaimana sebuah rezim otoriter dijatuhkan oleh gerakan mahasiswa. Nah, dalam demokrasi ini ya kita bisa juga nunggu gerakan mahasiswa, tapi kan ada yang terjadwal gitu. Dan sebisa mungkin jadwal itu juga kita dukung, karena itu bagian dari tradisi masyarakat demokrasi, yaitu pemilu. Nah, pemilu itulah harapan kita nanti akan memperbaiki keadaan. Sebab kalau yang sekarang ini udah kadung susah diganti, coba kita mau berharap siapa sekarang, kan susah. Ya kan? Suara-suara oposisi seperti yang disampaikan oleh media seperti Mas Hersu dan kawan-kawan yang lain juga tidak di welcome gitu. Bahkan tidak ada pembelanya gitu. Bahkan elit secara sadar atau tidak membiarkan bahwa pembungkaman oposisi dan suara-suara yang berbeda di masyarakat kita itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah gitu.
Nah, jadi jadwal kita tuh ya harapan kita ya cuman di pemilu apa namanya untuk perbaikannya. Makanya kalau pemilunya yang kira-kira 2 tahun lagi ini kurang ya, kalau kita ngambil 14 Februari kan pemilu itu sudah kurang dari 2 tahun ya. Kira-kira 20 bulan ke depan begitu. Kalau itu aja kita nggak bisa selamatkan, ya rusaklah semuanya. Gitu loh. Karena sudah ada yang jelas, itu yang saya mau jelaskan nanti. Sudah ada yang jelas rusaknya ini ke depan. Yaitu tadi terutama gitu ya. Kalau kita baca banyak kerusakan, saya bisa ungkapkan ada 3 level kerusakan yang saya suka ngomong kemana-mana gitu. Pertama itu kerusakan naratif gitu. Krisis narasi. Kita kayaknya sebagai bangsa itu mau megang apa gitu yang enak gitu, yang unggul, yang agung gitu. Pancasila diragukan, direinterpretasi, dikontradiksikan. Lembaga baru dilahirkan seperti BPIP untuk merecokin pemahaman umum tentang Pancasila. Sila ketuhanan sebagai dianggap sebagai awal dari fundamentalisme agama. Dianggap memberikan angin surga kepada kekolotan gitu loh, ya kadal gurun dan sebagainya, istilah-istilah lama yang muncul dulu gitu sebelum kita menjadi negara bangsa seperti sekarang itu muncul lagi. Kemudian cara kerja negara krisis juga ya, legislatif nggak tahu fungsinya, saban hari bagi bansos ya kan, bagi sembako, padahal dia kerjanya itu adalah oposisi terhadap eksekutif, dia harus lawan itu dominasi eksekutif. Karena dia nggak bisa ditembus oleh peluru eksekutif, karena itulah kita berikan kepada dia apa nama hak imun begitu, karena dia nggak boleh ditembus. Harus ada yang begitu di republik ini. Media tadinya kan kita kasih hak imun juga, tapi pakai ITE sekarang. Nah harus ada yang bilang dong, media nggak boleh ditembus, dia pengawas. Parlemen nggak boleh ditembus, parlemen nggak boleh dipecat oleh ketua umumnya. Kok parlemen nggak boleh diganti sembarangan, dia imun. Nah itu nggak ada yang ngomong begitu. Jadi rusaklah cara kerja sistem-sistem negara gitu kan. Kemudian efeknya panjang tentunya karena nggak ada pengawasan, korupsi di mana-mana ya kan. Konflik of interest luar biasa itu. Menteri-menteri dagang pakai jabatannya, pengen jadi presiden dan seterusnya itulah. Nah, barulah yang ketiga itu ada krisis leadership tentunya pada seluruh layer dari generasi ini terjadi krisis yang luar biasa ya. Yang disebut pantas-pantas sebagai pemimpin di segala bidang itu kelihatan kayak nggak pantas gitu. Nah, gimana cara ngatasi ini semua? Ya pemilu. Dan pemilu itu mesti kita cegah untuk menjadi sumber kerusakan baru. Itu aja sebenarnya. Tesisnya itu yang saya ungkapkan. Dan ini sebenarnya juga kita diskusikan panjang di dalam partai gitu. Kira-kira begitu, Mas Elf. Ya. Oke. Nah, Anda sendiri berharap ini sebenarnya boleh dibilang normatif ya kalau kita berpikir tentang pemilu ya. Karena kemarin pun sebenarnya ada upaya-upaya mencederai pemilu dengan penundaan pelaksanaan pemilu itu dan memperpanjang masa jabatan gitu. Dan apalagi kita tahu dengan sistem pemilu yang ada sekarang yang Anda juga sebut di situ soal presidensial threshold 20%, soal kemudian parliamentary threshold juga jadi persoalan. Nah, apa kita bisa berharap gitu karena business as usual gitu? Ya kalau ikhtiar manusia dalam masyarakat demokrasi cuma itu Mas Ersu. Sebab ada juga ikhtiar lain kan, okay. Kan ada juga yang disebut dengan tangan Tuhan, ya kan? Okay. Tuhan juga kan kadang punya mau. Ya kan? Ini tapi ini fatalis ya, ini kalau kita mau. Iya fatalis, ya kan? Tapi kan kadang-kadang sering terjadi juga gitu kan, ya pemimpinnya kena musibah atau apa ya kita nggak tahu gitu ya. Kita itu udah bukan dunia kita. Ada juga yang berharap kapan ini gerakan massa ya kan, ada riot kembali, terus kapan ya ada kudeta. Ada juga yang berpikir begitu. Kalau di negara seperti Thailand itu kudeta militer itu apalagi yang direstui oleh raja ditunggu tuh sama rakyatnya. Kapan kudeta lagi? Turki dulu ada penyakit begituannya oleh Erdogan di stop, nggak ada lagi kudeta. Bahkan militer disingkirkan kayak kita lakukan di tahun 98 dulu. Nah, yang kita bisa sanggup lakukan itu ya pemilu. Karena kita nggak bisa berharap ke yang lain gitu loh. Tapi pemilunya dalam ancaman. Yaitu karena kan kalau kita ada 2 pemilu eksekutif yang dipilih rakyat cuma 2 orang di pusat ya, presiden dan wakil presiden. Di provinsi itu gubernur dan wakil gubernur. Di kabupaten kota kalau nggak wali kota sama wakilnya, bupati dan wakilnya.
di legislatif, anggota DPR, dan anggota DPD. Yang paling penting itu eksekutif. Udahlah, itu memang kan saya juga menulis di buku saya dan saya berteori udah lama gitu. Eksekutif itu disebut sebagai apa namanya, ibu, apa namanya, asal muasal dari power, ya. Induk dari power itu adalah eksekutif. Karena itulah mau dikurangi seperti apapun, power of eksekutif itu memang masih luar biasa. Ya, makanya kan kalau negara-negara yang relatif menganggap eksekutif itu suka kebablasan gitu kan, lalu muncul sistem parlementer yang jarak pengawasannya kepada top eksekutif itu lebih dekat. Karena kalau dalam sistem parlementer, Perdana Menteri itu datang rapat ke parlemen dan berdebat di parlemen. Dan dia bisa jatuh seketika. Hari itu dia kehilangan dukungan dari mayoritas anggota parlemen, dia jatuh, berganti dia. Nah, di yang repot tuh di kita, di presidensial ini, presidensialisme kita itu, presiden nggak bisa dijatuhkan. Dan karenanya kemudian sangat kuat. Presiden sangat berpotensi untuk terpilih dua periode. Di dalam demokrasi Amerika saja itu sering sekali itu presiden tuh dua periode. Yang terakhir dua periode semua. Barack Obama dua periode, George Bush dua periode, Clinton dua periode. Bahkan Donald Trump kalau nggak ngawur ya, itu sebenarnya bisa dua periode, tapi dia ngawur. Bahkan dia bilang, Donald Trump termasuk yang mengatakan pemilu ditunda. Karena waktu itu dalam COVID. Itu dicemooh oleh orang Amerika habis-habisan. Itu karena dia ngomong pemilu ditunda itu. Nah, jadi presidensialisme itu dalam hal ini presiden itu memang sangat mudah menang. Kita gampang, Pak. Ini pemilihan presiden baru dua kali di kita yang langsung. Ya kan? Dua-duanya dua kali. Pak SBY dua kali, Pak Jokowi dua kali. Yang ini malah didorong-dorong untuk jadi tiga kali. Dan itu sangat mungkin. Nah, makanya oposisi itu diperkuat dalam sistem presidensialisme kita itu gitu loh. Nah, harusnya kongres kita itu diperkuat. Tapi oke lah, sekarang ini belum kita perbaiki nih. Ini kongres-kongres ini anggota parlemennya masih menjadi kaki tangannya partai politik nih. Belum menjadi kaki tangan rakyat. Suatu hari ini harus diperbaiki. Tapi yang jelas sekarang ini yang berbahaya adalah presidennya menurut saya itu sudah diijon. Coba Anda bayangkan, Mas Hersu, tiket yang ngatur calon itu sudah ada dari 2019. Dan tiket ini siapa yang bilang belum terjual, belum laku? Nggak ada yang tahu, ini sudah laku ini. Jumlahnya sudah persis, persentasenya sudah persis, jadi berapa banyak sudah persis. Nah, pasti udah di kantong orang lah, nggak mungkin ini masih liar, nggak mungkin gitu loh. Nah, ini kan yang ngeri ini. Artinya kati nanti di kartu suara kita itu kita terpaksa nyoblos orang yang kita nggak takut. Iya. Oke. Nah, itu kan yang sebenarnya yang terjadi dan sangat kelihatan bagaimana upaya dari civil society, upaya dari teman-teman di PD juga partai politik yang mencoba menggedor melalui Mahkamah Konstitusi, tapi semua mentok kan gitu. Karena sekarang kayak kesan kita yang kuat bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi the guardian of eksekutif gitu kan. Ya, memang Mahkamah Konstitusi ini kan manusia juga, ya kan? Dan mereka juga kan juga mengalami keterbatasan karena kadang-kadang persidangannya itu tidak sepenuhnya menghadirkan argumen yang kuat kepada mereka, sehingga ya mereka terima aja apa yang argumen yang dominan pada hari itu. Dan dalam hal pemilu ini MK itu melakukan beberapa kekeliruan yang sudah tumpang tindih kekeliruan itu. Ya, semisalnya sebenarnya tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilu lainnya. Itu kan memang harus diberikan dasar dari basis argumentasinya gitu. Misalnya kita mau memilih apa ini gitu. Kan itu harusnya mengajukan pertanyaan itu. Oh, kalau gitu kita milih kalau ada prasyarat bahwa seorang presiden itu nanti berdasarkan hasil pileg, ya kita selesaikan pileknya dulu dong. Ya kan? Oh iya dong, kan kita artinya kita rebut tiket dulu. Dalam perlombaan-perlombaan biasa juga begitu, rebut tiket dulu baru bisa masuk gelanggang. Ya kan? Ya udah, kita rebut tiket dulu. Tapi jangan pakai tiket lama dong. Orangnya udah berganti, pemilihnya udah ganti.
KPU-nya sudah berganti, ya kan? Apa yang mati sudah nggak ada di kertas suara, yang belum ada di kertas suara sekarang baru masuk sebagai pemilih pertama dan sebagainya. Itu jauh, jarak 5 tahun itu sungguh satu yang berbeda. Nah, tetapi tiba-tiba ada orang yang melakukan judicial review yang mengatakan bahwa ini harus serempak supaya hemat dari masa lalu nih. Ada yang begitu. Akhirnya disepakati oleh MK. Padahal di pasal 6 Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa peserta pemilihan presiden itu adalah peserta pemilu sebelumnya. Sehingga interpretasi terhadap makna sebelumnya itu adalah pemilu sebelumnya. Ya, ya. Lalu pemilu sebelumnya itu disebutkan ada persentase. Tiketnya itu berarti tiket itu berasal dari pemilu sebelumnya. Kan ini yang kacau. Gitu. Padahal kalau kita melihat bahwa kalau memang mau diserempakkan, boleh diserempakkan. Tapi jangan pakai tiket. Karena itu tidak membuat kita memakai tiket kedaluarsa atau tiket palsu yang berasal dari masa lalu, tapi hari itu. Ya. Jadi interpretasi dari pasal 6 Undang-Undang Dasar itu, pemilu sebelumnya itu maksudnya adalah partai yang sudah sah sebagai peserta. Dan pada hari pemilu itu semua partai dinyatakan sah sebagai peserta, baru dia boleh mengajukan calon. Kan kira-kira begitu. Tetapi kalau kita bikin kategorisasi, ada juga kita bilang, oh pemilu legislatif aja dulu. Selain karena dia sebagai tiket, kita mau fokus. Kita pilih pengawas dulu. Maka bisa lahir teori. Kita ke DPD dulu, DPR, dan DPRD dulu. 3 kotak atau 4 kotak. Gitu. Selesai itu baru kita masuk ke eksekutif. Nanti juga kan pilkadanya juga pakai tiket. Tapi tiketnya kita selesaikan dulu, pala periode itu. Nah, dan seterusnya. Juga termasuk ada pemilu yang kalau kayak di Amerika Serikat dalam rangka memperkuat pengawasan. Di Amerika itu pemilihan anggota Kongres dan House-nya itu sengaja dibikin setiap 2 tahun begitu untuk mengantisipasi dominasi eksekutif. Makanya kalau eksekutif misalnya dari Partai Republik gitu ya, maka dibikin pemilu sela setelah itu. Biasanya pemilu selanya yang menang Demokrat. Kenapa rakyat milih Demokrat? Rakyat bilang, itu yang berkuasa Demokrat, Republik. Sekarang saya milih kamu supaya kamu bisa ngawasin dia. Nah, ini kan ada maknanya. Ya, ini nggak ada maknanya. Murni hanya mau pakai tiket lama dan itu berbahaya sekali. Ini kenapa? Saya kan mau menulis di argumen itu. Ini membuat presiden nggak fokus. Kabinet udah kosong. Orang pergi kampanye semua. Dari sekarang. Kampanyenya kampanye pilpres. Kenapa? Karena orang ini semua merasa nggak pantas pun, tapi dia mampu beli tiket. Akhirnya dia jalan. Dia bilang, ini tiket udah ada di kantong saya, tapi saya belum populer, ya udah tinggal keliling. Jabatannya akhirnya dipakai untuk keliling. Nah ini yang salah. Kasihan Pak Jokowi. Elektabilitasnya jatuh itu. Kenapa? Menterinya pergi dagang semua. Kalau nggak cari duit, cari popularitas. Itu yang terjadi sekarang. Gitu. Gitu, Mas. Oke, tetapi kan ini, kalau apa, gini. Saya sih menangkap apa yang tidak terucapkan oleh Anda, tetapi yang terucapkan oleh Anda kan perubahannya itu melalui pemilu, gitu ya. Yang lain, opsi-opsi lain itu meskipun Anda ucapkan, tetapi kan secara formal tidak ada ucapkan. Anda menyatakan bahwa ya, untuk perubahan itu melalui pemilu. Tetapi kita tahu bahwa ujung-ujungnya sebenarnya kalau kita juga mengikuti jalur formal, jalur bahwa kita masuk pada pemilu, yang terjadi akan pengulangan seperti pemilu tahun 2019 gitu, dan kita sudah merasakan apa yang terjadi saat ini. Ya kalau itu kan kaitannya dengan reformasi politik kita ke depan, Mas Ersu. Ya memang itu dari hulu ke hilir harus kita bereskan gitu. Misalnya konsepsi partai politik dalam tradisi presidensialisme atau dalam tradisi demokrasi. Partai politik ini udah salah semuanya, Mas. Partai politik sekarang tuh menganggap mereka itu peternakan politisi. Itu mohon maaf aja ini saya ngomong kasar begitu. Karena pada dasarnya mereka menganggap politisi itu petugas partai. Itu ada perbedaan tradisi demokrasi dan tradisi otoriter, Mas. Dalam tradisi otoriter memang pejabat itu adalah kaki tangan partai. Dalam sistem komunis, Mas, sekjen partai itu adalah presiden. Kemudian ketua DPW partai atau sekjen di tingkat DPW atau ketua DPW partai itu adalah gubernur. Ketua DPD-nya adalah bupati atau wali kota. Sampai kecamat dan desa itu ketua-ketua partai semua.
Nah, itu dalam tradisi komunis ya, atau single party system gitu. Ya, kalau di dalam sistem kerajaan nanti lain lagi itu. Kalau di Saudi itu katanya kan yang keturunan Ibnu Saud itu menjadi pemerintah, keturunannya Abdul Wahab menjadi imam masjid, itu pembagiannya begitu, pembagian karena darah. Nah, kalau di sistem komunis itu kan pembagian karena satu komando partai, tidak ada partai lain. Nah, dalam tradisi demokrasi, partai politik adalah event organizer dia. Dia menyiapkan orang untuk dipilih rakyat. Kalau dipilih oleh rakyat, ya sudah. Dia pilihan rakyat, dia jadi pejabat publik. Kontrak kita dengan orang-orang yang dipilih itu hanyalah kontrak ideologi dan kontrak moral. Bahwa pada akhirnya ada pejabat publik yang bagus, yang bersumber dari partai kita adalah kebanggaan. Bukan kemudian tiap hari dikontrol, suruh dukung menteri ini, ya kan? Itu yang saya kasih contoh tadi ke teman-teman, anggota Komisi 7, apa namanya, ketua umumnya punya tambang, lagi ngurus tambang ke Menteri SDM. Ini anggota DPR Komisi 7, galak banget ke menteri yang bersangkutan, menterinya komplain. Ini lagi ngurus tambang ke gua, ini anak buah lu tuh apa, ngomel terus tuh. Dia pindahin tuh ke Komisi Pendidikan. Itu nggak boleh lagi. Makanya di dalam tradisi eksekutif kan juga hilang itu kan. Apa namanya, wali kota, bupati, gubernur, presiden, biar dipecat partainya, dia tetap bisa menjadi wali kota, gubernur, bupati. Karena nggak boleh. Dia harus independen. Partai politik dalam tradisi demokrasi nggak boleh ngontrol pejabat publik seperti dalam tradisi komunis. Biarkan orang itu bebas. Makanya Partai Gelora pernah mengusulkan dibubarkannya fraksi di DPR itu. Buat apa ada fraksi ngontrol-ngontrol orang, mindah-mindahin orang? Dasar dari pengelompokan di apa namanya parlemen dalam tradisi demokrasi itu berdasarkan majority minority aja, berdasarkan kemudahan pengambil keputusan dan berdasarkan penugasan sektoral. Itu ada yang disebut dengan standing committee, ada yang disebut dengan apa namanya ya, komite-komite yang temporary sifatnya, ada yang namanya kaukus dan sebagainya. Itu cara pengorganisasiannya. Makanya di dalam undang-undang MD3 kita juga kan nggak ada itu yang namanya fraksi. Karena itulah pengelompokan fraksi dalam undang-undang MD3 tidak harus berdasarkan partai, yaitu berdasarkan ikatan. Sebenarnya dulu kan pernah saya menginisiasi dibentuknya fraksi Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Itu basisnya ideologis. Bubarkan itu fraksi-fraksi apa namanya di apa berdasarkan partai politik. Sebab itu menyebabkan ketua-ketua partai politik itu seperti berternak di Senayan itu. Tekan menteri itu, ya kan? Karena kita lagi suruh dia begini, dukung menteri itu, pilih si ini. Wah, bahaya kalau kayak gitu, berarti partai politik tidak apa namanya anggota DPR nggak jadi wakil rakyat lagi, masa itu yang berbahaya ke depan, tapi harus diperbaiki, tapi mesti lewat apa namanya hasil pemilu dulu mas itu. Ya ini memang salah satu yang gagasan menarik dari Partai Gelora gitu, dan kita menunggu apakah bisa terwujud dalam situasi ini. Ini pertanyaan ini saja, kalau toh itu tidak bisa diterima, artinya kan itu diatur dalam undang-undang, apakah nantinya ketika Partai Gelora ini menyeramik sedikit ya, apakah ketika itu tidak diterima Partai Gelora akan tetap memperlakukan seperti itu kalau nanti masuk di parlemen? Ya, harus begitu, Mas. Kita nggak punya cara lain kalau kita mau memodernisir demokrasi kita. Nggak bisa lagi demokrasi kita itu bercampur pikirannya dengan pikiran dari negara totaliter. Kontrol partai politik itu pandangannya totaliter. Coba lihat partai politik sekarang ya, mohon maaf ya. Dimiliki oleh satu orang. Ya kan? Satu orang itu tak tergantikan. Orang itu kaya, punya kendali terhadap banyak hal. Dan akhirnya partainya disuruh untuk melayani pimpinan-pimpinan dan keluarganya. Loh, itu bukan demokrasi loh itu. Itu totaliter itu. Gak usah pakai argumen-argumen, oh ini cara Indonesia. Enggak bisa. Itu totaliter. Partai politik itu bukan alat kita untuk mengontrol politisi. Partai politik itu didirikan oleh orang idealis. Nama-nama partai itu dari zaman dahulu itu adalah nama pemikir. Ya kan? Komunis saja itu ada pemikirnya. Marxisme itu. Sosialisme di Indonesia partainya dibikin oleh Syahrir. Syahrir pemikir besar.
Partai Nasionalis didirikan Bung Karno. Bung Karno pemikir besar. Masyumi didirikan Pak Natsir. Pak Natsir ini pemikir besar di dunia Islam. Makanya dia bikin Masyumi. Lah itu pemikir. Lah sekarang kok tiba-tiba jadi bisnis? Lah itu harus kita koreksi dong. Terus ngapain kita sekedar mau masuk-masuk untuk gagah-gagahan terus? Gantian dong jadi orang kaya. Gantian dong merampok apa namanya kekayaan negara. Kan kacau kalau kayak gitu, Mas. Gitu loh. Ya, ya. Oke, Anda kan elit Partai Gelora ya. Jadi artinya Anda sendiri siap untuk kehilangan privilege itu nanti ketika anggota-anggota Anda masuk ke parlemen ya? Privilege kita itu ketika pikiran kita jadi pikiran umum. Ketika kebijakan kita jadi kebijakan umum. Ketika kita dikenal sebagai orang baik. Ketika kita dikenal sebagai orang yang memperjuangkan sesuatu yang teguh. Seperti kebanggaan orang Amerika kepada Lincoln, kepada Washington dan sebagainya itu. Seperti kebanggaan kita kepada Bung Karno, Bung Hatta. Dia itu bukan orang kaya, itu orang idealis. Dan hanya itu yang bisa kita titipkan. Partai-partai yang menyumbangkan orang-orang kaya nggak akan dikenal di masa depan. Hilang mereka itu. Dan terutama kalau bagi kita kan, kalau saya ya, kita sebagai aktivis Islam ini yang menyadari tentang pertanggungjawaban di akhirat, yang ngeri juga kita. Kalau tiba-tiba kita terlibat di dalam exercise sekedar untuk power game gitu, maka partai politik tuh harus kembali menjadi lembaga intelektual. Pimpinan partai politik harus ditantang untuk menjadi intelektual, jangan menjadi businessman. Ya kita bukan berarti nggak boleh cari uang, Mas Ersu, tapi kita mesti punya isi pikiran, sebab pada dasarnya partai politik itu dasarnya itu mesti ada idenya, mesti ada ideologinya gitu loh. Itu yang kita perjuangkan, Mas Ersu. Ya, nah kita balik lagi ya. Ini penting untuk memahami cara berpikir Anda dan juga Partai Gelora. Tapi kita balik lagi ke soal ya, tadi yang thread Anda yang dibuat tentang selamatkan 2024. Jadi apa yang Anda bayangkan bisa dilakukan untuk menyelamatkan situasi semacam ini ketika banyak orang sebenarnya sudah mulai putus asa dan putus harapan? Perubahan itu selalu ada karena tidak ada yang permanen kecuali perubahan itu sendiri, ya. Dan kita di Partai Gelora itu mendirikan partai sebenarnya memang bukan ujuk-ujuk begitu, ya. Tapi ini pikiran lama. Ya, saya dengan Pak Anies dan kawan-kawan itu sudah lama memikirkan situasi global, situasi nasional, dan bahkan juga situasi partai politik tempat kami dulu. Dan kita sudah menduga akan ada krisis-krisis yang bergelombang gitu. Kebetulan Pak Anies itu adalah seorang pemikir geopolitik yang saya menemani beliau ke berbagai negara untuk berbicara tentang global affair begitu ya. Dan banyak dari pikirannya itu memang yang menemukan jawabannya begitu, menemukan kebenarannya. Nah, kita mengantisipasi dan karenanya kemudian Partai Gelora ini lahir pada awal krisis. Dan kita sekarang menyiapkan jawaban bagi krisis-krisis itu. Pak Anies sudah menulis buku tentang bagaimana menjawab krisis yang cukup banyak pembacanya sekarang. Nah, kita melihat krisis di tingkat global sudah sekarang di depan mata, ya kan? Di depan mata kita ini akan terjadi ketidakmampuan kita mengendalikan harga-harga. Tapi yang menyedihkan sebenarnya ada krisis di dalam negeri kita yang juga luar biasa melanda. Dan saya tadi sudah katakan tuh, tiga piramida krisis itu. Krisis naratif, krisis kapasitas, dan krisis leadership. Nah, karena itulah kemudian kita menyiapkan sesuatu yang akan memberikan jawaban terhadap krisis ini. Dan ini yang kita coba explore gitu. Tapi kita ikut pemilu tentunya, itu selalu ada resiko dipilih atau tidak dipilih. Tapi kami percaya, karena niatnya itu memang menjawab krisis, kami percaya perubahan ini akan datang dan masyarakat akan terbuka pikirannya bahwa ini waktunya kita memilih partai dengan idealisme, dengan pikiran. Bukan karena ada datang sumbangan atau datang sumbaku begitu. Tapi karena ini ada perencanaan untuk menyelesaikan masalah. Seperti apa bentuk dari krisis itu dan transformasi rakyat untuk melakukan pemilihan, ya kita siapkan diri aja. Kita belum tahu bentuk konkretnya, Mas. Gitu. Itu yang saya kira kami engage sekarang dengan pikiran-pikiran itu. Ya, oke.
tetap gini, sebenarnya kesadaran semacam itu sudah muncul banyak dan masyarakat menyadari soal itu. Tetapi kan lagi-lagi terbentur adanya satu yang kita sebut sebagai oligarki lah gitu ya, yang mereka menguasai semuanya dan mau tidak mau memaksa orang tadi itu seperti yang ada sebutan sebelumnya bahwa ya kita akhirnya terpaksa juga nanti pada pemilu datang juga pada kotak suara dan kita memilih orang yang sebenarnya kita tidak ingin pilih gitu. Tapi karena tidak ada pilihan lain, kita memilih salah satu di antara mereka. Ya, yang paling praktis itu adalah dengan tiket 2019 nyaris kita serahkan, kita sudah menyerahkan presiden dan wakil presiden yang akan datang itu kepada oligarki. Nyaris itu. Karena transaksinya dilakukan dengan tenang, ya. Tanpa apa namanya, tanpa hambatan gitu. Dan prediksi saya bahwa semua partai politik menjual tiketnya untuk mendapatkan biaya pileg gitu. Jadi makanya kan selama ini kan bisa dibilang kan kader partai kan tidak ada yang muncul sebagai presiden dan tidak akan ada kader partai yang muncul sebagai presiden. Ini kan kader yang datang sebagai titipan ya. Kalau saya apa namanya membuat pengakuan seperti ini, misalnya tentang Pak Jokowi, pada dasarnya juga bukan kader dalam pengertian kader ideologis gitu, tapi seseorang yang terpilih di tengah jalan untuk itu. Dan lebih parah lagi yang akan datang ini. Gitu. Ini orangnya sudah ditetapkan, ya calon pemenangnya siapa, calon kalah siapa, bisa-bisa sudah begitu, Mas. Karena kalau kita menghitung kan tiket ini kan maksimal 5. Karena 100% dibagi 20 kan. Tapi nggak mungkin 5 dia. Maksimal 4. Tapi itu pun susah. Pecahannya itu kemungkinan cuma jadi 3. Kalau tiket itu cuma 3, berarti dia bisa berada di kantong satu orang. Dan kantong ini bisa mengatakan, udahlah si ini sama si ini aja, si ini sama si ini aja, ini kita siapkan untuk kalah. Ini kita siapkan untuk menang. Dan juga ada memang yang kadang-kadang menyiapkan diri untuk kalah juga gitu. Dan nanti kebagian juga gitu ya. Nah, ya nanti kebagian juga kan pada akhirnya kan. Ya, tapi kan kita ada tidak mau. Ya, kan kita tidak mau hal itu terulang lagi gitu. Apakah kemudian ya, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya berserah diri saja begitu saja? Kami sudah mengajukan judicial review, Mas Ersu, dan saya kebetulan dipercayanya sebagai apa namanya penasehat hukumnya ya. Karena dalam sidang di Mahkamah Konstitusi itu, meskipun saya bukan sarjana hukum, saya boleh menjadi lawyernya begitu. Dan saya sekarang jadi penasehat hukum di sidang itu. Udah 2 kali sidang, ini mau masuk sidang ketiga. Kebetulan hakim-hakim juga menantang kami supaya berargumen secara luas. Dan di antara yang paling bahaya dan kita argumenkan terus adalah fakta bahwa tiket itu sekarang sudah ada di kantong orang. Jadi siapa yang akan siapa yang akan naruh foto orang-orang ini di dalam kertas suara itu udah basisnya itu bukan lagi kehendak rakyat pada pemilu yang sedang berlangsung, tapi kehendak segelintir orang yang kebetulan sudah pegang tiket ini dalam waktu 5 tahun dan menjamin bahwa partai politik dijanji udahlah kamu memperbesar diri di legislatif aja, kamu nggak usah nyari-nyari presiden nih. Tiketmu aku bayar supaya kamu bisa beli atribut dan perang kan memperbesar diri di mana-mana. Ya. Nah itu yang terjadi gitu loh. Dan kalau itu yang terjadi artinya sementara power eksekutif itu begitu hebat dalam sistem presidensialisme, ya nyaris kita nggak ngerti sebenarnya bagaimana cara negara ini berjalan dengan sistem check and balances. Sementara nanti lagi-lagi nih ya kalau sudah ada orang itu dan orang itu terpilih lagi. Datang lagi oligark, tolong ini kan calon kita semua. Jangan terlalu diawasi dong, biarin. Karena kita mau mengembalikan modal juga. Kan kemarin kalian terima uang dari kita, kan sekarang kita mana? Ini lingkaran setan ini mesti kita potong. Cara motongnya adalah batalkan itu tiket lama, rebut tiket sebelum orang itu bertanding sebagai capres. Sebab kalau dia rebut tiket, partai politik tidak perlu dibiayai. Dan untuk apa dia dibiayai? Karena pada dasarnya nggak ada yang pasti, tiket belum ada. Nah, itu baru asik tarungnya itu, Mas. Oke, jadi ikhtiar dulu, baru setelah itu kita pasrah pada ketentuan Tuhan gitu ya. Ya. Takdir gitu. Karena kalau tidak ada upaya apapun,
itu praktis seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa sebenarnya siapa yang akan jadi presiden pada tahun 2024 itu sudah ada sekarang di tangan orang-orang tertentu itu. Mas, saya kan ngomong gini bukan karena nggak ada infonya, saya ketemu ya, ya, ya. Okay. Saya ini kan Mas jelek-jelek begini, meskipun apa namanya radikal gitu, tapi kan banyak orang nganggap kita berpikir terbuka gitu ya. Banyak teman-teman yang ini sudah loh Mas, ini kita nih, nanti kita tinggal yang ini aja gitu. Ini sih kayaknya belum mau, tapi kayaknya nanti mau deh orang-orang ini. Nah yang ngomong itu satu, dan itu memang nanti tiket itu akan ada di satu orang, dugaan saya ya. Kayak kemarin itu kan habis pemilu nih Mas, ini kebetulan saya diundang oleh seorang pejabat tinggi lah, habis pemilu, diundang sama seorang teman. Saya nggak enak kalau ngebuka nama orangnya, nanti ketahuan semua. Datang, oh dia ngajak kayak pesta kecil gitu, kaget juga saya. Kenapa nih orang kok berdua ini lain kubu, tapi kok ketawa-ketawa. Dia bilang, ya udahlah, pemilu tuh enaknya begini, ntar yang akan datang juga beginilah katanya. Nggak capek kita, siapapun yang menang kan kawan-kawan kita juga. Jadi kira-kira begitu, Mas. Ya, ya. Oke, ini memang semangat kita harus, dengan kesimpulan itu, kita mesti selamatkan 2024. Dan salah satu cara adalah tadi ya, PT 20% itu harus dihapuskan. Dan begitu baru lapangan pertandingan itu sama gitu ya, tidak seperti sekarang semua sudah diatur, pemainnya sudah diatur, wasitnya diatur, skornya sudah diatur, dan siapa yang jadi pemenangnya sudah diatur gitu ya Bung Fahri ya. Ya itu loh, makanya kita karena PT sudah ditolak berkali-kali ya, sekarang kita minta kepada hakim, kepada Mahkamah Konstitusi, tolonglah jangan pakai tiket lama, itu tiket sudah dibeli orang. Okay. Dan itu nggak ada lagi di rakyat. Itu lain rakyatnya, itu rakyatnya udah selesai. Yeah. Yang itu mandat rakyat itu kan terputus, Mas. Masa mandat rakyat dipakai terus-menerus? Kenapa juga kita nggak bilang, oh tiketnya pakai aja tiket yang pemilu tahun 55 aja, kenapa mesti 5 tahun lalu? Kan lebih seru kalau mau kayak begitu kan. Nah, jadi saya kira ini yang kita minta sekarang itu. Gitu, Mas. Oke, okay. Baik, terima kasih Bung Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.